Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Yang pastinya hebat, luar biasa. Bertemu lagi bersama kami berdua di acara kesayangan kita, pagi-pagi pakai Tupperware. Nah, hari ini sudah hari Selasa ya. Harinya masih sama kayak kemarin. Harinya itu mendung-mendung dan gerimis-gerimis manja. Ya. Yang membuat kita males bangkit dari tempat tidur. Nah, tapi pagi ini kita senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di rumah ya, yang selalu setia nontonin kita setiap hari. Setiap harinya. Ya. Dan kita hari ini sesuai janji kita semalam, kita akan kasih hadiah ya kepada Bapak Ibu yang sudah setia nontonin kita setiap harinya ya, Mbak Sis. Nah, hari ini tapi nanti ya, kita akan kasih nanti hadiahnya. Jadi Ibu-ibu terus nontonin kita ya, karena kita pasti akan kasih hadiah di hari ini. Oke. Nah, di depan kita sudah ada produk-produk yang ex promo ya. Sudah ex promo, tapi hari ini kita membawakan produk yang senada dengan warna jilbab kita. Ya, Mbak Sis. Iya, benar banget. Nah, hari ini kita enggak janjian ya, tapi jilbab kita warnanya sama ya, Mbak Sis. Dan produk yang kita bawakan juga sama pink-pink manis. Nah, hari ini ya di depan saya sudah ada yang namanya Delight Set ya. Delight Set ini terdiri dari yang namanya Delight Ball 1 liter ya. Terus dia punya yang namanya submak ya. Submaknya ini ukurannya 460 ml. Dia punya satu piece spoon. Dan dia juga dilengkapi dengan yang namanya Delight Bag. Dia punya tasnya sendiri. Nah, si Delight Set ini ya, Delight Set ini kalau namanya sudah bol, ada submaknya, berarti dia ini adalah tempat bekal ya. Tempat bekal kita khususnya untuk orang-orang dewasa ya, ini juga sangat cocok karena ukurannya itu 1 liter, dia sangat besar ya. Ini dia ini bisa untuk berbagai jenis makanan ya. Tapi si Delight Bowl ini, dia ini tidak memiliki skat ya, dia jadi blong seperti itu. Nah, iya, dia blong aja, nggak ada skat-skatnya ya. Ini berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis makanan ya. Bisa dia nasi atau bisa buah-buahan atau juga bisa juga lauk ya. Ini kalau menurut aku dia ini adalah untuk sarapan pagi bisa ya, karena kalau misalnya makanannya dicampurkan sekali semua di dalam si Delight Bowl ini sampai siang kayaknya kurang enak ya, Mbak Sis, kurang enak. Nah, kalau misalnya mau untuk makan siang, ini si Delight Bowl-nya ini cocoknya untuk tempat nasinya ya, Mbak Sis, atau juga bisa nasi plus ayam goreng atau yang pokoknya yang makanan yang digoreng supaya dia tidak berubah rasanya ya, Mbak Sis. Nah, si Delight Set ini dia juga punya yang namanya submak ya. Submak ini ukurannya 460 ml. Nah, ini dia fungsinya untuk tempat sup ya, atau tempat bubur juga bisa ya. Nah, dia ini ukurannya lumayan besar ya, kalau untuk satu orang kenyang lah ya, untuk satu orang ini kenyang. Dan ini si submak ini kelebihannya dia bisa dimasukkan ke dalam microwave. Nah, kalau mau dimasukkan ke dalam microwave, jangan lupa si katupnya ini dibuka. Nah, supaya aliran udaranya bisa uapnya bisa keluar ya kan. Jadi kalau misalnya ditutup, berarti kan dia beruap di sininya, jadinya berair ya. Berair, jadi dia nanti tercampur ke makanannya. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam microwave, katupnya ini harus dibuka supaya udaranya keluar. Nah, si Delight Set ini juga punya spoon yang senada warnanya warna pink ya. Jadi memperlengkap yang namanya si Delight Set. Nah, Delight Set ini punya namanya bag ya, punya tas yang warnanya juga senada dan dia punya printing kupu-kupu ya. Ini biasanya berarti cocoknya untuk perempuan-perempuan ya. Kalau laki-laki pakai
tasnya di like ini nanti pikirnya casingnya laki-laki ya kan, tapi jiwanya jiwa perempuan ya Mbak Sis, jiwa cicok. Iya, jiwa cicok gitu. Tapi kalau misalnya mau sih nggak apa-apa sebenarnya, cuman nggak cocok aja gitu kalau misalnya laki-laki pakai sih di like set ini. Nah di like set ini harganya sangat murah, satu set itu hanya Rp200.000 saja ya. Dia sudah mendapatkan berapa piece ini ya? Sudah mendapatkan 3 pieces ya. Dapat submak, dapat di like bowl 1 liter dan dapat si cutlery. Nah, jadi yang mau segera ayo hubungin kita ya. Di like set harganya hanya Rp200.000 saja plus diskonnya 22% untuk harga Salesforce. Nah, selain saya Mbak Siska saya punya produk yang untuk orang dewasa. Nah, Mbak Siska punya produk yang untuk anak-anak. Untuk anak-anak, benar sekali. Di sini saya mempunyai namanya My Little Pony Tumbler, yaitu Lancet, Mbak Sis. Lata. My Little Pony Lancet, ya. My Little Pony Lancet. Oke, okay. My Little Pony Lancet ini terdiri dari tumblernya, yaitu ukurannya 400 mili dan dia dilengkapi dengan tutup yang ini dan spotnya ini mempermudahkan anak-anak untuk minum. Jadi biar anak-anak enggak susah ya mau minumnya ya. Jadi anak-anak juga lebih gampang. Ini biasanya untuk anak cewek ini. Jadi kita hari ini bawa ini untuk yang cewek-cewek ya Mbak Ayu. Terus ini ada namanya sandwich keeper ya. Di sini bisa untuk bawa roti, bekal anak sih juga bisa. Tapi ya biasanya sih anak-anak juga enggak terlalu banyak ya. Mm-hmm. Ininya yang biasanya sih itu tempat roti atau kue-kue. Pokoknya snack ya. Segala snack bisa masukkan kemari. Yang sosis-sosis atau nasi goreng juga iya, bisa ya. Goreng. Pokoknya yang enggak berkuah ya, Mbak Sis. Iya, benar yang tidak berkuah ya. Dan tumblernya itu dilengkapi dengan tas. Jadi untuk anak-anak kalau mau dibawa itu gampang ya. Jadi dia mempunyai tas. Jadi benar-benar mempermudah anak untuk membawa kemana-mana. Oke, okay? My Little Pony Lancet ini harganya hanya Rp190.000 saja. Wow. Jadi si di like set ini harganya Rp200.000 dan My Little Pony Lancet harganya Rp190.000. Wow. Jadi ini adalah produk yang masih dicari-cari ya Mbak Sis. Masih dicari-cari karena apalagi untuk para wanita-wanita pekerja ya kan, wanita karir, dan sekarang kan udah mulai anak-anak masuk sekolah ya Mbak Sis. Apalagi anak TK itu kalau misalnya sekolah nggak bawa bontot rasanya ada yang kurang gitu ya. Iya. Apalagi anak TK apalagi tempat minumnya ya. Iya, pastinya harus teman-temannya bawa bekal. Nah, kalau anak kita nggak dibawain bekal kan kasihan ya Mbak Sis. Nah, yang mau ayo segera hubungin kita ya. Caranya gampang, tinggal tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungin ke kita berdua. Oke. Okay. Nah, kita hari ini akan kasih hadiah, tapi hadiahnya itu kita mau kasih challenge dulu. Ya. Yeah. Nah, challenge-nya itu kita kasih challenge dulu baru yang terakhir nanti baru ya, Mbak Sis. Oke. Nah, challenge-nya hari ini adalah berapakah harga produk yang kita review hari ini. Jadi Bapak Ibu jawab berapakah harga produk yang kita review hari ini. Ada dua produk ya, tadi yang namanya si Black Set dan namanya My Little Pony Lancet. Berapa harga kedua produk yang kita review hari ini? Nah, untuk satu orang tercepat kita akan kasih hadiah. Ayo Bapak Ibu yang mau hadiah gratis dari kita ya kan, tinggal ayo jawab pertanyaan dari kita. Nah, pertanyaannya itu gampang berapa ya? Berapa harga produk yang kita review hari ini? Keduanya ya. Keduanya, di like setnya berapa dan My Little Pony Lancetnya berapa? Kalau mau jawab langsung sama ininya ya. Nama barangnya. Nama ya. Produknya ya, di like set berapa? Si My Little Pony berapa? Misalnya gini, di Lexat harganya sekian, ininya harganya sekian gitu. Jangan langsung sekian gitu. Gak ini bisa. Kita juga nggak tahu yang mana ya. Ya. Berapakah harga produk yang kita review hari ini? Ini sudah ada beberapa orang yang jawab. Oke, kita sudah punya
pemenangnya yaitu Ibu Devita Ariani. Ya, selamat kepada Ibu Devita Ariani. Jawabnya lengkap ya. Jawabnya itu Dilexet 200.000 dan My Little Pony Lancet 190.000. Ya, terima kasih kepada Ibu Devita Ariani sudah menjawab pertanyaan kita dengan benar. Dan Ibu Devita Ariani hari ini akan mendapatkan apa, Mbak Siska? Satu piece Giant Tumbler. Selamat kepada Ibu. Nah, kita juga punya challenge satu lagi. Oke. Ya, apa challenge-nya, Mbak Sis? Cepet-cepetan ini ya. Satu orang pertama yang komen di kolom komentar hadir. Ayo, satu orang pertama sekarang. Dari sekarang ya, yang jawab hadir. Ayo, satu orang tercepat. Ayo, satu orang tercepat yang jawab hadir. Ayo, hadir. Kita mau kasih hadiah. Oke. Selamat kepada Ibu Nurul Ismi karena berhasil menjawab hadir duluan di antara teman-temannya yang lain. Ya, akan mendapatkan satu piece Lar Tumbler. Wow, selamat kepada Ibu ya, karena tadi sudah gagal menjawab pertanyaan yang pertama ya. Dan Ibu mendapatkan hadiah challenge yang kedua. Ya, memang kedua. Kalau rezeki itu nggak kemana gak ya, Bu. Iya. Oke, kayaknya cukup sekian review hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah nontonin kita dan sudah ikut challenge dari kita. Ya, ya. Mbak Sis, jangan lupa saksikan kita besok ya kan di hari yang sama. Saksikan kita besok di jam yang sama dan masih tetap di Facebooknya Mulani. Jadi jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan dosnya ya, week ini adalah week terakhir untuk menyelesaikan semua kekurangan-kekurangan yang masih yang masih gantung ya, yang belum ditutup. Ayo segera diselesaikan ya dosnya, karena week ini minggu ini ya, atau week ini itu week terakhir di bulan ini. Dan kita akan mengadakan closing panggard ya, Mbak Sis. Jadi kalau masih ada kekurangan-kekurangannya segera ditutupin. Siapa tahu produk yang kita review hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menutup omset. Nah, ya, cukup sekian ya hari ini. Terima kasih yang udah nonton, yang udah ya. Nonton dan besok jangan lupa nonton kita lagi ya. Karena kita akan seru-seruan lagi. Oke, besok mungkin kita akan kembali dengan hadiah-hadiah yang lebih banyak ya kan. Tapi belum, nggak janji juga ya Mbak Sis. Karena kita masih mau cari produk apa dulu gitu ya. Produk apa dulu yang mau kita review dan kita kasih challenge-nya apa ya Mbak Sis. Nah oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah nontonin kita ya. Jangan lupa besok nonton lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam hebat luar biasa.